manfaat jalur lebar berkelajuan lebih tinggi kepada institusi pengajian tinggi. Selain itu, program Cakna Pendidikan bantu pelajar di kawasan pedalaman. Ini pula paparan dari Terengganu hari ini. Perinciannya kita bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di Kuala Terengganu. Silakan Rashidi. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Jalur lebar berkelajuan lebih tinggi menghubungkan Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA dan kampus cawangannya yang lain akan dilaksanakan tidak lama lagi. Ke arah itu, UNIZA memeterai perjanjian dengan Telekom Malaysia Berhad untuk menyediakan kemudahan itu melalui TM One Direct Internet Access dan Internet Protocol Virtual Private Network. Melalui perjanjian tersebut, TM1 akan menyediakan kapasiti baharu jalur lebar berkelajuan 5 GB per saat bagi tempoh 5 tahun bermula Oktober ini yang akan memberi manfaat kepada 13,000 warga UNIZA di 3 kampus berkenaan. Ia juga akan memberi sambungan yang khusus dan lancar antara kampus ke kampus sekaligus mengatasi masalah seperti gangguan talian ketika persidangan maya yang menjejaskan sistem komunikasi. Ini juga sebenarnya sesuai dengan apa yang disebutkan ataupun dihasilkan oleh Yang Maha Perdana Menteri kita. Supaya IR 4.0 ini kita manfaatkan sepenuhnya. Okay, jadi dalam konteks sekarang umumnya untuk big data dan juga untuk pembelajaran sepanjang hayat dan juga pembelajaran secara maya ni akan dapat diperkasakan dengan lebih tuntas lagi lah di UNIZA ni. Ini cara kerja yang barulah. Dulu kita duduk bersama dengan UNIZA, faham apa yang keperluan dia dan kita sediakan solution yang sesuai dan kita sentiasa update our capabilities lah. Pastikan apa yang kita berikan kepada UNIZA ni sentiasa relevant dan work every time, all the time. Majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan ditandatangani Naib Chancellor UNIZA, Prof. Dato' Dr. Hassan Basri Awang Mat Dahan dan Ketua Pegawai Eksekutif TM1 Ahmad Taufik Omar di Kuala Terengganu. Penganjuran Sarkas Ekstrim Great British Circus yang berlangsung buat kali pertama di Terengganu memenuhi syarat patuh syariah yang ditetapkan kerajaan negeri ini. Program itu berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Negeri Gong Badak, Kuala Nerus bermula 5 hingga 28 Oktober ini. Walaupun sebelum ini permohonan penganjur untuk mengadakan persembahan mendapat kritikan sesetengah pihak yang menyangkal prinsip patuh syariah yang diperkenalkan kerajaan negeri, namun pertunjukan sarkas ini berjaya dilaksanakan setelah pihak penganjur mengubah beberapa perkara dan mengikut garis panduan. Ini termasuk bersetuju mematuhi syarat dengan hanya membenarkan artis sarkas lelaki yang beraksi dan melakukan persembahan yang tidak keterlaluan. Apa yang pasti, persembahan ini begitu memukau hati penonton menyaksikan persembahan melibatkan 9 peserta dengan 17 aksi yang mengambil masa selama 90 minit. I pernah tengok dekat Genting, which is more interesting. But dekat Terengganu got this circle tu not bad. And then the show pun quite, how to say, very excited and then quite dangerous. Saya tengok ni ada petang-petang ni. Yang sekalinya saya tengok TV je. Petang yang saya ada kat sini tengok petang ni. Jadi nak kata tu mimpi lah. Kira mana hiburan ni, pasti ramai orang minat. Jadi pendapat ada program macam ni, kira makna puas hati lah. Sebelum ni tak ada program macam ni. Pemilik The Great British Circus, Kirill Kirillov, mengharapkan persembahan sarkas ini dapat memberi kepuasan kepada penonton sehingga dapat menjadi kenangan manis buat mereka. Circus is like a magic castle. The circus is made for all the children from 2 to 92. So if you include your child between age of 2 and age of 92, you're more than welcome. Circus is for everyone. As long as we see smiley face, happy children going out, that's a fantastic job.
Pengunjung boleh mula menonton seawal 5.30 petang dan 8.30 malam pada setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad serta cuti umum. Manakala setiap hari Isnin hingga Rabu pada jam 8.30 malam dengan harga tiket antara RM25 hingga RM80 mengikut pilihan tempat duduk. Persembahan sirkus ini turut mendapat kerjasama Tourism Terengganu dan Majlis Perbandaran Kuala Terengganu. Terengganu merupakan lokasi kelima selepas Negeri Sembilan, Johor, Melaka dan Kuantan sebelum bergerak ke Kelantan dan kemuncaknya di Kuala Lumpur. Masalah pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau di pulau bukanlah penghalang untuk berjaya dalam pelajaran. Bagi menyuntik semangat anak-anak pulau perhentian agar tidak tercicir dalam pelajaran, stesen radio Malaysia Terengganu FM tampil mengadakan program TFM Cakna Pendidikan. Kali ini para penyampai TFM menumpukan sasaran kepada murid tahun 6 yang baru sahaja selesai menduduki ujian penilaian sekolah rendah UPSR. Meskipun jumlah tidak ramai, sekitar 16 orang yang menduduki ujian itu, secara umumnya mereka akan diberi peluang untuk melangkah ke tingkatan 1 pada Januari nanti. Bagaimanapun, terdapat sedikit kebimbangan dalam kalangan banyak pihak mengenai masalah keciciran sewaktu peralihan daripada tahun 6 ke tingkatan 1 ini. Fenomena ini turut dikongsi guru besarnya, Suhari Sulung, yang begitu menghargai program ini. Menyedari fenomena ini, para penyampai TFM yang diketuai Timbalan Pengarah Stesen Radio Pantai Timur ini, Nasrul Hakim Maknoh, menyuntik semangat anak-anak pulau agar sedia menyahut cabaran. Kita juga memberikan motivasi kepada mereka, memberikan satu penyediaan dari mental, okay, betul, untuk bersaing dengan yang memang dah berada di tanah besar, dan kita berikan cabaran kepada mereka, dan mereka sebenarnya hebat. Lautan ini ibarat tanah mereka, tanah taman permainan mereka. Pelajar yang ditemui amat menghargai kesungguhan para penyampai TFM berkongsi pengalaman dan keseronokan apabila berpeluang melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Makin semangat untuk belajar ke tempat yang tinggi. Sampai ke universiti. Sebab apa? Sebab saya ada kemahuan untuk belajar dengan cemerlang. Semangatlah. Untuk meneruskan cita-cita. Cita-cita macam mana? Nak belajar sampai? Sampai luar negara apa? Adik-beradik saya ramai yang tak berjaya. Jadi saya nak mengubah nasib keluarga saya. InsyaAllah nak. Suatu hari nanti, saya akan balik ke pulau dengan menjadi cikgu. Antara barisan penyampai TFM yang turut serta menyayakan cakna TFM Pendidikan di Pulau Perhentian kali ini, Wara, DJ Riz, Jaja, Sidi, Zaza, Marina, Farah, Ijo dan DJ Sidi serta Dija. Sekian paparan berita dari Terengganu dan teruskan bersama Nur Lela untuk berita seterusnya. Sidi, terima kasih.